Ya halo guys, balik lagi channel gue Chris Lugita, channel GSL guys. Gue balik lagi akan nge-react Canyol guys. Karena gue penasaran nih, dia udah wamil guys ya. April tanggal 7 guys, kalau salah ya teman-teman bilang ya. Nah sekarang gue mau nge-react dia yang buat original soundtracknya buat yang film The Box guys. Ini gue ada dua dikasih link nih guys. Jadi karena durasinya pendek gue lihat, jadi mendingan gue sekalian aja langsung bikin durasi ini panjang gak apa-apa guys ya. Ya udahlah, fansnya percaya pasti akan suka ini guys. Nah ini Canyol bawain dua lagu guys. Ada Without You sama Bad Guy versinya Billie Eilish, cuman di apa cover guys. Ini semua rata-rata cover nih guys ya. Terus sama satu lagi yang Without You ini, kalau nggak salah yang pertama, yang paling pertama nyanyi itu Harry Nilsson kalau nggak salah guys. Terus tahun 90-an 80-an tuh pernah nyanyi sama Air Supply, dinyanyi sama Mary Carey, sama terakhir yang setahu gue di nyanyiin ulang lagi sama Canyol guys. Nah sebelum kita mulai semuanya guys, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, gue udah belum keluar ya. Sorry guys, bentar gue buka dulu guys ya. Kita buka dulu Canyolnya mana nih. Nah ini dia guys. Oke guys, ini langsung dari channel resminya EXO guys ya. Ini udah disaksikan hampir mau 1 juta guys. Ini tepatnya 969.000. Disaksikan nih udah like sama gue, udah jelas nih pasti guys ya. Langsung kita react aja guys ya, Canyol Without You nih guys. Ceplok. Oke, okay. Elektrik gitar ya. Tapi emang dia harus diginin guys, karena lebih ngeband. Canyol seharusnya tuh ngeband tuh asik banget guys. Sorry, Fender ya. Aduh. Guys, kalau bahas Canyol ya guys, ini orang dikasih lagu apa aja enak guys ya. Dikasih genre apapun enak. Mau tipe suara yang seperti kayak begini nih, suaranya apa ya guys ya. Dia kayak ada identik lafalnya guys. Ngerti gak sih guys, kayak artikulasinya tuh rada beda sebenarnya Canyol nih. Dan vibe lagunya nih rada berbeda. Baru intronya dong, baru depannya dong nih guys padahal guys. Wow. Gila ya. Dia lebih flat ya, gak terlalu banyak riff and runs ya. Emang gayanya dia harus kayak begini guys, kalau menurut gue. Oh, chordnya manis dikesituin guys. Nih, manis deh arrangementnya. Let guys, rendah ya. You always, itu ada kayak gimana gitu guys ya. Gue bukan vokalis kali guys ya, tapi gue suka dia ngambil you always, rendahnya tuh dapet banget. Nih. Oh my god. Wow, versi dia bagus ya guys. Oh nice. Gue kayak berasa denger ini ya, Stevie Ray Vaughan guys, gitarisnya. Gitar. Agak ada John Mayer dikit guys ya. Pemilihan chordnya gue bagus, apa bagus guys, voicing gitarnya. Wow. Oke. Okay. Dramatis lagi black and white gini guys. Chordnya bagus tuh. Ya. Dia ngerti juga apa naro vibrato. Vibranya guys. Di sini. Nih di sini guys. Gue suka banget nih. Ujungnya baru dikasih vibra guys. Nice banget. Deep banget dia nyanyi pakai perasaan sih guys. Nice chordnya. Keref. Wow. Piano masuk ya. Oh nice. Tingginya. Si band gue nggak nyangka guys, gue nggak nyangka nih guys, tiba-tiba langsung ngeband di sini di first apa di ref bagian part 2 nya guys, gue suka banget di sini, naik banget langsung. Gila, gue getar guys, serius guys, ini manusia ini emang spesial guys, kalian berasa nggak sih getarannya pas di deng deng tuh langsung stringnya masuk main asik banget. Main legato-legato gitu. Nih.
gak maksa gitu guys. Oke, ini tinggi lagi seharusnya. Oh, gak diambil, oke. Wih, sih, gue tahu dia emang gitaris, dia juga bisa main melodi gitarnya, dan itu ada di lagunya kalau nggak salah waktu itu, kalau nggak salah pembukaan Exordium kalau nggak guys, yang dia main gitar, yang main DJ, gitar, drum, ya kan guys? Nih, wow, ini apa? Sorry guys, gue pause. Apa dia mungkin dia ngisi gitarnya, vokalnya, drumnya, bassnya? Dia kan bisa semua ornamen instrumen itu semua kan guys ya? Bener nggak guys? Wow, manis, sweet. Chordnya. Nice. Oke. Wow. Getar-getar. Wah, itu dikasih sedikit bluesy. Even. Nih, sini. Manis banget, guys. Wow. Gak maksa, guys. Enak banget. Oke, ini tinggi seharusnya. Sikat. Gila dia. Ini part ini akan gue ulang guys. Ini dia ngambil tinggi. Biasanya kan orang suka ini gitu kan, kayak kecek-kek. Dia nih kayak no effort gitu guys. Kayak santai aja nih. Nih, ini tinggi loh buat cowok. Wow. Tuh. Suara santai aja guys. Gila nih manusia. Waduh, suara Fendernya enak banget ya. Sikat dong cengol. Ya fade out. Ya fade out guys. Wow. Wah ini gila. Wah ini guys. Ini lagu Without You itu lagu yang penuh emosional guys ya, secara lirik. Soalnya kan dia kayak tanpa kamu ibaratnya gitu guys. Ini dia bisa membawakan, gue dapat sih message-nya guys ya. Gue instrumen yang digunain, cara dia nyanyi, terus penempatan kayak teknis-teknis. Gue bukan, sekali lagi guys, gue bukan vokalis, tapi dia, gue suka penempatan vibranya tiap di ujungnya aja. Jadi nggak semuanya bergetar guys, kayak orang kedinginan. Tapi ini oke banget Canyol ngebawain guys. Nah, ini gue jadi penasaran, langsung gue udah buka channelnya juga, apa linknya dari kalian juga guys. Ini yang Bad Guy guys. Cuman gue nggak ketemu yang versi video klip. Ini versi yang color coded. Nah, ini durasinya cuman, nggak cuman guys, ternyata panjang guys, 3 menit. Oke, tapi gue nggak peduli guys, karena gue pengen tahu aja nih kualitas seorang Canyol. Lagu Bad Guys, gue tahu lagunya Billie Eilish yang seperti itu, aransemennya sedikit-sedikit EDM, terus lebih dark gitu kan guys. Nah, gue pengen tahu versinya Bad Guy yang dibawain sama Canyol tuh seperti apa guys. Kita dengar Bad Guy guys. Aceplok. Oke. Okay. Gitar nilon ini guys, lebih bosas guys ya. Oke, okay, lebih bosas dibawain sama Canyol. Wow. Sorry, gue gak dengerin chord progression. Oke. Oh nice. What? Ini orang gila nih, serius. Dia bawain suaranya itu loh guys. Ini karakternya kayak berubah lagi guys. Without You kan kayak lebih cowok-cowok sweet. Ini lebih-lebih cowok yang sengak, songong, rese gitu loh guys. White shirt. Oh gokil. Nih. Wow. Gila nih orang, asli. Wow. Dia gak mau ngeluarin yang kayak begini-begini guys ya, albumnya. Oh, pakai upright bass, upright bass gitu guys ya. Aduh, yang fretless gitu yang jadi kemeong-meong. Aduh, enak banget. Ini kategori jenius ya, kalau menurut gue sih guys. Oh, masuk piano, fade in gitu guys. What the heck? Serius nih guys, ini orang bahaya guys. Jadi kasih sendiri guys. Yang baju merah jangan kasih lepas guys. Gila ini, nih di sini. Gue suka banget refnya. Sikat Canyol. Keren, gue gak salah bias guys. Gila suaranya perfect sih. Tuh ada yang ambil bong. Oke. Okay. Oh shoot, ini di ada nuansa James Bond di sini guys ya. Wuh, asik. Gila gue
nikmatin banget guys. Aduh, ada tremolo sih deh. Tremolo string ya. What? Drumnya juga ya, pakai side stick, terus suara kering gak ya? Nggak ngerum ya. Wah gila dikasih aksen kick dong situ guys. Gila nih, ini memang guys, ini memang kalau ada beberapa orang yang nggak terlalu mementingin instrumen, kenapa harus taruh kick di situ? Tapi ini nambahin aksen sama dinamika di sini guys. Ini yang pas dia taruh kick di sini guys. Nih ya. Oh, wow. Chordnya guys. Nuansanya jadi ngayun guys. Jadi kayak lari sendiri stringnya. Wow, gitar itu, nilon nih. Gila gue enjoy banget ini. Ayo kok. I'm a bad side, make your mama sad side, make your girlfriend mad side. Asik. Kemana? I'm the best guy. Wah ini keren nih guys. Teo 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 ya. James Bond guys. Ada unsur triplet nih guys ya. Ini trompetnya dituti, trompetnya mute trompet ya guys. Kalau yang di depannya dikasih apa tuh kayak pemain saxophone, trompet tau lah guys. Mute trompet terus dituti melodinya pakai gitar nilon nih guys di sini. Ini cerdas sih menurut gue sih aransemennya. Oh, sedikit-sedikit ini ya. Aduh, jadi kayak George Benson guys. Snare-nya marching ya. Gila pecah. Wah gila dinamikanya naik banget di belakang sini guys. Sorry guys gue ulang di sini guys. Ini gue suka banget dia punya aransemen banyak instrumen tapi padat tapi tidak numpuk guys. Ya semoga kalian ngerti ya. Nggak numpuk guys. Lebar banget. Terus seringnya kiri makanan guys. Dia sengaja di mixing emang dipending kiri kanan. Wow. Lebih Latin akhirnya guys. Oh stringnya live tuh, stringnya live. Wow, oke guys, gue pause dulu guys. Ini guys, kalau gue ini sih PCE-nya guys, ini suaranya sih guys. Bikin lagu tuh emosinya tuh enak banget ya buat dinikmati nih guys ya. Ini gue first impression banget guys, gue gak pernah dengar. Kalian cuma kasih spoiler doang di DM Instagram gue. Gue tahu dia nyanyi lagu tuh cover orang Without You. Gue tahu yang dibawain versi Harry Nilsson, dibawain sama versi Mariah Carey, Air Supply, lagu Without You guys ya. Gue tahu tuh moodnya seperti itu guys ya. Moodnya dapat jadul, dapat ini. Tapi Chanyeol bisa ngebawain tuh dia lebih versi cowok lembut yang ngerangkul, yang suasananya kayak dingin gitu guys. Nah balik lagi ke lagu yang dia react lagi dia nyanyiin tuh Bad Guy guys. Ini gila sih guys. Ini serius gue tadi beberapa kali gue dapat merinding disco gitu guys. Ini gue nikmatin banget guys. Pokoknya guys, gue tunggu guys, kita harus nobar nih guys. Ini lagu-lagu yang dibikin nih, original soundtracknya udah the best nih guys. Gue berharap nih apa filmnya juga happening banget guys, The Box yang ini guys. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa ingetin gue untuk nonton di CGV guys, untuk nonton The Box guys. Gue kata ini perjalanan tentang musisi, jadi gue sedikit semangat aja guys. Karena ini mewakili perasaan musisi-musisi di luar sana mungkin guys. Gue gak tahu seperti apa tapi bentuk produksinya guys ya. Oke guys, thank you. Bye-bye guys. Ceplok.